Berawal dari laporan keluarga korban, pelaku pencabulan berinisial IG ditangkap jajaran Polresta Palangkaraya. Korban masih duduk di bangku sekolah dasar berusia 11 tahun dan masih ada hubungan keluarga dengan pelaku. Pelaku yang merupakan saudara sepupu korban leluasa melakukan aksi bejatnya hingga puluhan kali karena tinggal di rumah korban. Korban kemudian memberanikan diri memberitahukan kepada orang tuanya yang sempat tidak percaya dengan laporan anaknya tersebut hingga dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan diketahui ia sudah menjadi korban pencabulan. Pesta kembali mengungkap, ya mengungkap kasus persetubuhan anak di bawah umur. Ya kasus ini terjadi di bulan dilaporkannya di bulan Juni, namun kejadiannya adalah di bulan Januari dan Februari. Ya kasus ini terjadi di Kota Palangkaraya, Palangkaraya tepatnya di Jalan Piranha, di mana yang menjadi korban adalah inisial bunga. Ya Umurnya sekitar 11 tahun. Yang bersangkutan masih statusnya pelajar SD di kota Palangkaraya. Kini pelaku sudah ditahan di sel tahanan Mapol Resta Palangkaraya dan diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.